Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koordinator Agama Cinta pada edisi ke-18 ini mengundang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat-sahabat semuanya, para tokoh lintas agama dalam acara webinar Agama Cinta Kado Akhir Tahun 2020, yang mana kita mengambil tema Now or Never 2021 Indonesia Damai Tanpa Ormas Radikalis, Anarkis dan Intoleran. Adapun subtemanya, bukan saatnya diam, bersatu padu kita bangkit, dukung TNI Polri menindak tegas kelompok rusuh NKRI. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 13.00 sampai selesai, free e-sertifikat melalui virtual Zoom. Adapun acara yang pertama yaitu doa lintas iman untuk keberkahan Indonesia di tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Romo Antonius Wahyu Dianoto SX, biarawan misionaris Katolik. Adapun dari Muslim yaitu Habib Ja'far Sodik, dan dari rohaniawan Hindu Bapak Ida Madi Sugita, dan dari rohaniawan Buddha Bapak Madi Wilantara, dan dari rohaniawan Kristen Bapak Pendeta Yarman Gulo STH MPDK, dan dari rohaniawan Konghucu Bapak WS Mulyadi SPDing MAG. Adapun acara yang selanjutnya yaitu pengantar diskusi oleh Gus Soleh Marzuki MZ, saya sendiri, dan penyampaian materi para narasumber dari perwakilan pemuda Muslim yaitu Gus Ruhul Ma'ani SAP, Sekjen Merah Putih. Dari perwakilan Katolik yaitu Mikel Seno Setiawan, Sekjen Santala Barisan Pencinta Pancasila. Adapun yang mewakili dari agama Hindu, agama Buddha, yaitu Adi Kurniawan MSI, Direktur Ideologi Politik NCBI, Nation and Character Building Institute. Dan perwakilan dari agama Kristen yaitu Pendeta Andreas Benaya Rehari, TIP, Timur Indonesia Bersatu. Perwakilan dari agama Hindu yaitu Dr. Nikadek Surpi, MMPhilH, Cendekiawan Muda Hindu, dosen UHN I Gusti Bagus Sugrirawa Denpasar, peneliti dan penulis. Adapun narasumber dari Matakin Konghucu yaitu Bapak JS Budi Rohadi ST, Matakin Jawa Tengah. Dan yang bertindak sebagai moderator Bapak Medi Frans Paulus, aktivis kebangsaan dari Serui Papua. Ingat dan catat tanggalnya yaitu hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 13.00. Now or never. Saatnya kita bersama bergerak dengan TNI Polri atau kita diam, maka selamanya kelompok-kelompok ormas anarkis terus bercokolan di Indonesia. Demikian dari kami, salam agama cinta, salam cinta damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau